kadang juga. Namanya Rama Pradita Laiwandatu. Dia adalah seorang pilot asal Indonesia yang sejak 2006 lalu dipercaya menjadi pilot khusus Emir dan keluarga Kerajaan Qatar. Sebuah kepercayaan serta tanggung jawab yang tidak mudah, namun sukses dijalankan Kapten Rama selama 16 tahun terakhir. Rama adalah satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya untuk menerbangkan pesawat khusus Emir Qatar dan keluarganya. Rama biasa menerbangkan salah satu dari 30 pesawat milik Kerajaan Qatar, yakni pesawat Airbus 330. Sebetulnya bisa terpilih itu karena waktu itu saya bekerja di Qatar Airways, kemudian ada seleksi waktu itu tahun 2007 dari Qatar Amiri Flight. Mereka membutuhkan beberapa pilot, kemudian mereka menseleksi pilot-pilot dari Qatar Airways. Alhamdulillah saya termasuk yang salah satu yang diseleksi, kemudian saya bisa lulus seleksi. Suka duka sebagai pilot keluarga paling berpengaruh di Qatar sudah dirasakan Kapten Rama dan keluarga. Sang istri dan tiga anak mereka bahkan terbiasa ditinggal tugas sang ayah yang terbang bersama Emir Qatar atau keluarga kerajaan. Ya sebenarnya sih sama aja dengan di Indonesia. Bedanya kalau di Indonesia kan kita banyak saudara ya, yang asli keluarga gitu. Kalau di sini banyak teman-teman yang benar-benar bisa kita anggap keluarga juga gitu, jadi dekat gitu, jadi udah biasa juga. Mau nggak mau kalau saya sendiri ya harus memang dari pertama nikah udah dipaksa harus mandiri, semua ngerjain sendiri. Jadi begitu kesini ya udah siap-siap aja sih. Good morning ladies and gentlemen, this is your flight deck crew, Captain Mirwan Scott and First Officer Tani Artawijaya. On behalf of Garuda Indonesia Air Crew, we would like to welcome you aboard Garuda Indonesia flight number 107 service to Jakarta. The flight will take about 1 hour and 15 minutes. Weather en route is forecasted to be clear. We appreciate you choosing Garuda Indonesia today and we sincerely hope you enjoy the flight as well as our fine cabin service. If there is anything we can do to make your flight more enjoyable, please do not hesitate to ask our cabin crew. They will be more than happy to pass your request to us. Welcome aboard. Good. Guys, sebentar ya. Kita lihat ya bagaimana. Ramai ada yang mengatakan orang-orang Indonesia ini tidak sukses, ramai yang tidak sukses. Itu sebenarnya mereka mungkin tidak pernah datang ke Indonesia ataupun mereka tidak pernah baca tentang di online news ke apa tentang Indonesia ya, mengatakan orang Indonesia ini tidak sukses. Kita lihat di sini bagaimana ya di antara mereka yang menjadi pilot untuk luar negeri seperti di Qatar. Kita lihat orang Indonesia terpilih untuk menjadi pilot untuk di Qatar, untuk bukannya untuk pilot biasa-biasa ya, untuk pilot untuk kerajaan Qatar guys. Bayangkan ya, betapa hebatnya, berapa kali lipat dia punya gaji itu guys. Kalau gaji di Indonesia kita tidak tahu lah berapa pilot, tapi kalau kita lihat di Qatar itu sudah berapa kali lipat gajinya. Dan kita lihat ini seorang lagi wanita ya, wanita ataupun perempuan daripada Indonesia bekerja sebagai seorang pilot juga guys. Kita lihat betapa ramainya yang sukses orang-orang Indonesia itu guys. Sebenarnya banyak lagi yang kita mau reaksikan ya, yang orang-orang sukses di Indonesia ya. Jom guys kita sama-sama tonton bagaimana ramainya dan buktinya orang Indonesia itu ramai yang sukses. Oke, okay, kita nonton ini. Good morning ladies and gentlemen. How do you do for a living? Oh, you're the one who asked him. Yeah. For Chester, right? Yeah. Wow, Lamborghini guys, mudah lagi pakai. For me, I did my master in Europe, took me 10 months. I went back here, my doctoral degree, 3 years. Total length of all that is how many years? 5 to 6 years. Basically, if you want to be a lawyer here in Indonesia, it will take you like 4 years for the bachelor's degree. You have to take like a test, 1 month or something, but you have to be 25 years old minimum. How old are you? I'm 28 right now. And you have doctors? Yes. Oh my god, respect the grind bro. What's the hardest part of being a lawyer? As a lawyer, as a doctor, everything have your own problems. I always deal with different problems every single day. What's the most interesting case that you've been on? Last year, it's one of the biggest case in Indonesia. It's a murder case. Maybe you can Google, look for general some. I look up right, thank you, cheers. That's a nice watch. No man, it's an old watch. So he just summarized whatever happened during the case. I was mind blown. It's crazy man, the world out there is scary ya. Guys, kita lihat ya, muda-muda lagi ya. Orang Indonesia ini muda lagi ni. Ini saya fikir mungkin dalam 20-an aja umurnya ya. Mungkin 26, 27, 25 begitulah.
sudah memakai Lamborghini Gallardo, guys. Dan dia adalah seorang lawyer, guys. Lihat Lamborghini aja berharga US dollar 200,000 US dollar. Kalau dikali dengan wang Malaysia itu hampir-hampir 1 juta ringgit, guys. So, gila, guys. Gila. Oi, gila. Inilah kita lihat orang-orang yang sukses ya di Indonesia itu. Di antaranya muda lagi, guys. Muda lagi. Woi, gila, gila kalau saya sukses begini. Waduh. Kayak bagaimana, guys? Oke, kita lanjut next video ya. Kisah 5 trader Indonesia yang meraih profit luar biasa. Yang pertama, John Wayne. John Wayne merupakan sosok trader sukses yang mewakili generasi milenial di Indonesia. Pasalnya, ia pertama kali terjun dalam trading saham pada 2012 saat masih berusia 20 tahun. Modal yang ia tempatkan pada saham-saham unggulan di sektor perbankan membuahkan hasil hingga memperoleh keuntungan sekitar 60% dalam berinvestasi saham. John Wayne memiliki prinsip sederhana, yaitu membeli saham perusahaan yang baik pada saat harga murah dan menjualnya saat harga saham tersebut naik. Yang kedua, Ellen May. Sosok trader wanita ini pasti tidak asing lagi di telingamu. Selain terdengar dengan paras yang cantik, Ellen May adalah trader saham sukses di Indonesia. Walaupun sempat berhenti dari kegiatan sebagai trader saham saat terjadi krisis finansial 2008, setelahnya Ellen May mampu bangkit dan berhasil menghasilkan profit sebesar 600% dan 1500% pada tahun 2013. Ilmu dan strategi jitu yang dimiliki lantas disalurkan olehnya melalui sebuah perusahaan yang ia dirikan, yakni Ellen May Institute. Dalam pengambilan keputusan trading, ia memiliki aturan-aturan tersendiri, seperti trading hanya saat suasana hati baik dan mengikuti trade major. Kisah selanjutnya ada di part 2 ya. Membuka akun saham, hubungi kami ya. Berikut pengusaha muda Indonesia yang sukses memulai bisnis dari nol. Yang pertama yaitu James Prananto. Ia adalah seorang pengusaha yang membangun bisnisnya bersama dua rekannya yaitu Cynthia Khairunisa dan Edward Titanata. Ketiganya sukses membangun usaha kopi susu kekinian bernama Kopi Kenangan pada tahun 2017 di Menara Standard Chartered, Jakarta Selatan. Perusahaan milik pengusaha muda Indonesia ini bahkan sempat mendapatkan suntikan dana dari beberapa investor startup besar. Salah satunya yaitu Arrive, platform pencarian dana yang dikelola oleh Rock Nation, perusahaan milik JZ. Dan yang kedua yaitu Anderson Sumarli. Ia adalah co-founder dan CEO dari Ajaib Group yang mengembangkan aplikasi investasi ajaib. Berdiri sejak 2018, perusahaan yang dipimpin Anderson kini telah menjadi startup unicorn ke-7 di Indonesia usai mendapatkan pendanaan seri B senilai 153 juta US dollar atau sekitar 2,2 triliun. Pendanaan tersebut dipimpin oleh DST Global bersama investor terdahulu ajaib, salah satunya Alpha GYC Ventures. Dalam kiprahnya sebagai investor dan pengusaha muda yang sukses, Anderson sendiri dinobatkan masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 pada tahun 2020 karena kontribusi perusahaannya dalam meningkatkan jumlah investor retail di Indonesia. Wah, menurut sobat millennials gimana? Jangan lupa follow TikTok Business. Kalian tahu Ruti Salim? Ini dia kisahnya. Ruti Salim adalah pengusaha sukses asal Indonesia yang terkenal karena bisnis mobil spotnya. Ia lahir pada tanggal 24 April 1987 di Jakarta, Indonesia. Ia terlahir dari keluarga kedokteran. Ia juga sempat kuliah kedokteran untuk menuruti perintah orang tuanya. Namun akhirnya, ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan mencoba untuk berbisnis dengan modal mobil Mercy dari orang tuanya yang telah ia jual. Karena hal tersebut, Ruti diusir dari rumah dan tidak boleh kembali sebelum ia sukses. Hal tersebut justru memacu Ruti untuk bekerja lebih keras dan ia memulai bisnis pertamanya di bidang pembiayaan dengan nama Excel Trade. Dari keuntungan Excel Trade, ia pun membuka showroom mobil yang diberi nama Prestige Max Motor Cars. Showroom tersebut menjadi satu-satunya di Indonesia yang menyediakan hypercar merek Bugatti dan Koenigsegg. Dari situlah Ruti ini memiliki berbagai jenis bisnis dan menjadikannya salah satu crazy rich di Indonesia. Dan itulah kalian. Guys, kalian udah lihat foto viral ini belum? Foto 5 orang yang sedang makan malam. Ya. Tapi kalian tahu nggak? 4 orang di antaranya adalah konglomerat kaya raya yang kalau ditotal kekayaannya mencapai 1.000 triliun rupiah. Sebenarnya siapa sih orang-orang ini? Yuk kita spill satu persatu dari yang termiskin sampai yang terkaya. Yang pertama, yang duduk di tengah, namanya adalah Sugianto Kusuma atau Aguan. Dia adalah bos properti, pemilik Agung Sendayu Group. Kabarnya total kekayaannya 2018 yang lalu mencapai 14 triliun rupiah. Yang kedua, yang pakai baju ungu, namanya adalah Boy Tohir, kakaknya dari Pak Erick Tohir. Dia memiliki banyak saham perusahaan, diantaranya perusahaan minyak, gas, dan batu bara. Nah, total kekayaan Boy Tohir ini mencapai 50 triliun rupiah. Lalu yang ketiga, yang ini namanya Frankie Wijaya. Dia adalah bos perusahaan Sinarmas. Kabarnya, total kekayaan keluarga Wijaya ini mencapai 166 triliun rupiah.
Dan yang keempat, yang di ujung baju hitam, dialah orang terkaya di Indonesia saat ini. Namanya adalah Prayogo Pangestu, pendiri perusahaan Barito Pacific. Perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan, perkebunan, petrokimia, properti, dan pertambangan. Nah, total kekayaan Prayogo Pangestu ini mencapai 785 triliun rupiah. Kabarnya, para konglomerat ini sedang membahas proyek pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Nah, kalau yang di ujung baju hijau ini adalah mantan anggota DPR. Namanya adalah Marwarar Sirait. Dia adalah orang politik. Dan kabarnya total kekayaannya mencapai 85 miliar rupiah. Nah, gimana guys sobat kalian? Kira-kira di antara kalian ada yang punya hubungan keluarga dengan 5 orang ini nggak? Kalau anda, coba dong tulis di komentar. So, okay guys, seperti yang kita reaction ke tadi, terkadang saya juga agak heran ya. Kenapa ada setengah orang dari negara lain mengatakan orang Indonesia ini ramai yang kurang sukses? Adakah mereka tidak pernah datang ke Indonesia ataupun mereka tidak membaca dari mana-mana online berita tentang Indonesia? Dan saya pernah baca dari online news Detik Finance guys, iaitu kisah 5 pengusaha sukses di Indonesia yang bisa menjadi inspirasi untuk kita ya. Yang pertama bernama Eka Jipta Wijaja, yang kedua iaitu Ciputra, yang ketiga Sudono Salim, dan yang keempat Tommy Winata, dan yang kelima adalah Bob Sidano. Nama-nama mereka ini pasti sangat terkenal di Indonesia kerana mereka ini juga antara orang-orang yang sukses di Indonesia. Seperti yang sering kita dengar, bila kita melihat orang kaya dan sukses, pasti kita akan sebut begini, mereka ini pasti sudah kaya dan sukses dari leluhur lagi daripada orang tuanya. Tanggapan dan omongan itu adalah salah juga guys. Tidak semua yang sukses dan kaya itu dari leluhur mereka yang sudah kaya ya. Contohnya seperti kita lihat cerita Tommy Winata, dia adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang memulai bisnesnya dari nol ya. Dan dia, Tommy Winata, merupakan pemilik iaitu dari properti SCBD, dan dikatakan properti SCBD ini dikembangkan oleh PT Dayasa iaitu Arta Tama TBK ya guys ya. Dan perusahaan tersebut adalah anak perusahaan dari Jakarta International Hotel and Development. Dan jika kita imbas kembali bagaimana ceritanya zaman Tommy Winata ketika kecil, pasti sangat-sangat menyedihkan guys. Kerana Tommy Winata katanya dilahirkan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan dia merupakan anak yatim piatu sejak kecil dengan hidup yang kesusahan. Dan Tommy sebelum berhasil menjadi pengusaha yang sukses dan berjaya, dia sempat bekerja sebagai kuli bangunan untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak menyerah sampai di sana guys. Dia terus berusaha meskipun gagal berkali-kali. Dan hingga akhirnya, Tommy berhasil dalam mengembangkan kerajaan bisnis yang dimilikinya. Dan bisnisnya pun mula tersebar dalam berbagai sektor. Seperti kita lihat konstruksi, iaitu perbankan, perdagangan, industri dan hotelan sehingga kan properti. Dan inilah guys kita lihat, itulah sosok yang bernama Tommy Winata. Bisa menjadi orang yang paling sukses dan antara orang yang paling kaya di Indonesia. Dan selain dari beliau, sangat ramai lagi mereka yang sukses di Indonesia. Dan contoh kita lihat salah satunya adalah Pak Jokowi, dari seorang tukang kayu dan hingga menjadi orang nombor satu di Indonesia dan presiden Indonesia. Jadi guys, sebagai moral video yang kita reaksikan dan saya katakan ini adalah jangan kita malas berusaha untuk menjadi orang yang sukses. Bangun awal pagi, rajin bekerja, terus berdoa dan sentiasa jujur dalam tugas dilakukan. InsyaAllah berjaya. Dan apa yang saya katakan ini adalah untuk saya juga guys, bukan untuk orang lain. Dan semoga kita sama-sama terus berusaha dan akan sama-sama sukses. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kita harapkan sama-sama ya. Apabila kita menjadi orang sukses, apabila kita menjadi orang yang berjaya, kita dapat membantu orang lain yang di bawah kita. Itu yang kita mahukan. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman dan bagaimana tentang iaitu cerita, iaitu kesuksesan dan ramainya orang yang sukses di Indonesia, teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozu Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja ada, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol lonceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozu Channel yang baik. Semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.